Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Block Heaven. Yay, jadi di video kali ini aku akan membuat video Maba Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yay, dan di video kali ini itu aku dan juga subscribers aku bakalan bikin toko buku di map Block Heaven. Kira-kira nanti berhasil gak ya guys? Kalian tonton aja ya video ini dari awal sampai akhir. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Tunggu dulu, sebelum dimulai jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai. Let's go. Wah, rusuh guys. Beginilah kalau misalkan bikin konten malam-malam guys. Ayo, ayo, aku akan pantengin dia terus guys. Oh enggak deng, enggak, dia udah live guys. Dia hilang kemana, tahu? Tidak tahu guys aku. Toko buku Malsquad. Toko buku Malsquad. Kamu yang pesona bingga. Oke, kita langsung bikin toko buku ya guys. Di sini aku bakalan tambahin rak-rak di sini aja ya guys. Tambahin raknya di sini aja ya guys. Please langsung lurus ya Bro Kevin. Jangan ada drama nggak lurus lagi Bro Kevin. Bismillah. Lurus. Nice. Yes, terima kasih. Tapi kemajuan. Ya udahlah, nggak apa-apa ya guys. Kemajuan dikit gak ngaruh. Yower. Kita tambahin perbuku-bukuan di sini. Dari sini dulu ya guys. Kamu yang bingga, pesona bingga Bang Dika. Ini ceritanya buku novel ya guys. Buku novel kita kasih warna biru, terus taruh lagi di sini warna ini kuning ini. Iya, iya, tolong. Terus tambahin lagi guys di bawahnya. Punya siapa iki? Jangan-jangan punya aku guys. Bukan ya? Oh, bukan guys, bukan. Bukan guys, aman. Ya! Astagfirullah, kepencet. Ah, mau nangis. Elah guys, kepencet. Udah di dekor cakep-cakep, tadi udah lurus. Ya ampun, maaf ya guys, jangan gerget dengan aku. Lurus, please. Ah, kenapa sih Bro Kevin? Tadi kok lurus? Nih ngadep sini deh, terlalu ke sini kali ya, coba ya. Sekarang pasti ke sebelah kanan nih guys miringnya. Masih ke sebelah kiri guys miringnya. Kenapa sih Bro Kevin? Coba ya kayak gini ya. Bro Kevin please. Yah, capek aku guys. Capek aku guys. Yah. Di apa sih? Di rusuh. Ih, siapa guys yang rusuh? Siapa yang rusuh please. Elah guys, gak jelas banget. Ih, tuh guys, lihat guys, ada yang rusuh. Ih, jahat banget yang rusuh. Padahal kita udah dekor cakep-cakep. Ini kali ya guys, orang-orang. Ini nih. No, Ben gak? Ih, kok gak bisa? Nah, hilang. Alhamdulillah hilang guys, untung belum jadi.
Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat dekor. Untung aja guys belum jadi. Maksudnya untung aja belum aku selesain ya guys ya. Dekor. Ya ampun, untung aja belum aku selesain ya guys ya. Kamu yang pesona bingga, pesona bingga Bang Dika. Papa mau beli. Kita kasih di sini buku novel ya guys ya. Buku novel. Novel ya guys ya. Kita kasih aja tulisan novel. Oke. Iya, aku tahu yang rusuh yang nyamuk. Atas sudah didekor. Wah, di luar rusuh nih, guys. Siapa iki? Tuh kan yang nyamuk, guys. Udahlah, aku malas sama dia, guys. Kenapa ya orang asing tuh rusuh? Belum tentu orang asing sih itu. Cuman kayak bisa jadi orang asing. Udah fokus dekor aja atuh. Fokus dekor aja. Atas dekor. Tuh kan aku enggak bisa nulis, guys. Atas dekor, guys. Itu aku udah ban loh. Emang dia di luar kayak gitu. Udahlah, daripada rusuh di dalam, mending rusuh di luar kan ya, guys ya. Kita tambahin tempat ini lagi. Mana guys, kok nggak bisa lurus? Udah, kita nggak usah ngurusin orang itu. Dia malah semakin senang kalau misalnya kita peduli dengan dia. Kita tidak boleh peduli dengan orang itu ya guys ya. Karena orang yang jahil kepada kita itu bakalan senang guys kalau misalkan kita tuh kayak kesel sama dia gitu loh. Itu orang yang jahil ya guys. Kagak bisa dipencet. Ini gimana keluarnya guys? Gak bisa dipencet guys. Ya gak bisa ngedekor ya tak. Guys, aku gak bisa dekor. Wah, makin parah ini guys. Makin parah dia guys. Jahat banget ya guys, orang kayak gitu. Ya ampun, aku sih gak peduli. Cuman ini reviewnya gimana? Gak bisa nge-review guys kita. Ya ampun. Ini di atas ada apa ini di atas? Wah, ruang apa nih? Oke, di atas sudah ada yang dekor ternyata ya. Ini ruang apa nih guys? Gak tahu itu ruang apa ya guys. Terus di sebelah sini ada ruang, pabrik-pabrik ceritanya ya guys. Gudang buku tapi kok isinya kaca. Gudang buku tapi isinya kaca. Tolong tambahin buku. Buku. Tolong tambahin buku. Aku gak bisa dekor. Gak usah peduliin yang di depan. Udah aku bilang toh guys, gak usah peduliin yang di depan. Tolong tambahin buku. Please help. Ini masar. Toko buku tapi dikit amat guys bukunya. Oh, gak bisa dekor. Bukunya di tas emas.
bukunya di tas yang emas itu loh guys. Oke guys, kita bakal langsung review aja. Ini tampak luarnya seperti ini ya guys. Ya ampun, niat banget ya dia ya, padahal aku teh gak peduli. Oke, kita bakal langsung review aja. Selamat datang di toko buku by member Malika Squad. Mari kita masuk. Selamat datang di toko buku by member Malika Squad. Tara, di sini tuh ada kasir ya guys. Tuh ada Kak Kanza nih yang jadi kasir. Terus di sini ada ATM, walaupun satu doang tapi nggak apa-apa. Nah di sini ada tempat untuk baca bukunya. Jadi selain kalian beli buku, kalian juga bisa baca langsung di sini ya guys. Ada toilet, terus ada buku-bukunya nih guys. Nah di sini tuh ada buku bestseller tuh. Terus di sini ada buku novel. Wow, that's amazing. Kita coba ke atas ya guys. Nah di atas ini banyak banget kaca-kaca. Terus ada ruang staff atau ruang gudang buku. Tuh ini tapi aku nggak tahu ini ada kaca kenapa dan buat apa. Ini ada tempat sholat. Wih keren banget. Terus kita bakal review yang di sebelah sini ya. Nah di sini tuh ada ruang buku cerita. Wow. Oh ruang baca cerita maksudnya ya. Keren. Oh ini ruang baca ceritanya itu yang VIP ya guys, yang di bawah tuh yang nggak VIP. Nah di sini ada toilet cewek slay. Terus di sini ada apa ini? Ada tempat apa ini? Nggak tahu ya itu tempat apa ya. Pokoknya ya itu dia toko buku by member Malika Squad. Jadi selain ini toko buku, tapi juga bisa jadi tempat perusahaan lagi, perpustakaan. Kita closing di dalam. Mohon maaf ya guys, bila tadi tuh banyak banget kayak rusuh-rusuhannya. Dan aku gak bisa ngedekor. Jadi mohon maaf dan banyak juga tadi aku pengetikan. Jadi aku minta maaf ya. So makasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Thanks for watching. See you in the next video. Don't forget to like, comment, share juga subscribe. Dadah guys. See you. Wassalamualaikum. Dadah. Bye bye guys.